Oke guys, kali ini kita ada sesuatu yang baru ya. Pengen ini aja, soalnya gue kan tiap hari ada barang baru. Tapi kayak sayang aja kalau nggak pernah bikin-bikin buka-buka barang gitu kan. Dan ini sesuatu yang gue impikan dari dulu. Walaupun sebenarnya nomor gue nggak sesuai dengan mereknya. Tapi karena dari dulu gue zaman kecil ngiler melihat barang ini, akhirnya kemarin gue minta tolong cariin dan bisa dapat ya. Kita akan lihat apakah ini banyak kira apaan men. Pokoknya lo kalau emang anak bola pasti tahu lah ya. Yaitu suara orang berisik lo tau lah ya. Katanya sih ini akan meningkatkan harkat lo kalau lo main bola, bukan meningkatkan kemampuan sih. Oke, kita akan lihat seperti apakah kiriman yang gue baru terima ini, tapi gue beli. Dan pemirsa, ah dia datang juga, ya ampun. Setelah sekian lama. Dan akhirnya gue paksakan juga, sebenarnya nggak mampu juga, tapi karena kemarin gue ditawarin katanya ada nih, akhirnya dapet. Men, ini Predator Accelerator, lo tau kan dari dulu tuh gue seneng karena gue emang penendang kan kalau main bola. Nah ada gerigi-geriginya, cuman gue nyari sebenarnya yang klasiknya yang merah hitam geriginya tajam, tapi ternyata yang di reproduce ternyata cuman yang Zidane sama yang Beckham, dan yang Beckham pun sudah di apa, dimodifikasi lah. Nah masih ada yang Zidane, lo bisa lihat warna goldnya ya kan, dan ini nomornya 42/3 karena Adidas gak ada 41, jadi sebenarnya nomor gue 41, sebenarnya gue Nike, tapi ini kan ya buat dipajang sebenarnya sih ya, lihat bawahnya, walaupun tetap yang klasik kan ya si Copa kan, tapi katanya sih yang udah pakai ini worth it, dan yang jelas untuk sekedar eksebisi lah, meningkatkan publish rate lah ya, kayak Justin lah, meningkatkan publish rate bukan meningkatkan permainan ya. Jadi gue dapet dari orang yang seneng banget hunting untuk eBay, dan akhirnya bisa dapet 2 sepatu ini sempat 10 juta harganya, tapi akhirnya gue bisa dapetin di bawah 7 juta, dan biar kesampaian aja dan sesuai kan dengan kepribadian gue yang suka kinclong-kinclong begini ya kan. Apalagi harga emas lagi mahal ya kan, padahal gak ada hubungan sama sepatu warna emas karena dia bukan emas ya. Tapi Predator ini terkenal dengan kulitnya, kemudian gerigi ini, karena gerigi ini dibuat untuk menendang sehingga ada dampak efeknya lebih kenceng ya, dia lebih, kulitnya juga elastis, kemudian platnya juga dibuat khusus. Dan ini pasti yang suka binder ya, karena lihat dong namanya ZZ, Zinedine Zidane. Dan dia kemarin terakhir pakai yang gold juga, tapi yang tanpa tali ya. Cuman lucunya, gua malah sebelum nunggu kiriman ini, ada yang menawarkan gua. Kita buka. Duluan pula udah dikirim yang ini. Cing. Tapi ini nomornya kegedean. Cuma memang ini barang sampel. Jadi ini kegedean, ini 42/3. Jadi kalau kalian ada yang kakinya 42/3, jangan harap gua kasih ya. Karena ini menjadi bagian dari koleksi gua. Ini yang warna hitam. Tapi ini juga serinya Zidane. Nah, kita bisa lihat kan ternyata memang ini sama serinya, berarti Predator Accelerator ya. Cuman ini sampel, di bawahnya juga platnya beda. Dan ini bukan nomor gua, ini nomor kegedean. Tapi akan gua pakai dulu, enggak, ini gua pegang dulu. Gak tau lah nanti ini buat apa, tapi gua pengen punya juga. Dan ini akan gua pakai. Nah,
kalau dilihat dari tampilannya kan emang keren banget kan, tapi gue belum tahu kalau gue coba, karena lagi-lagi gue lebih suka yang Nike yang kayak Magista, ininya ngepres, terus nomornya 41 pas. Kalau Adidas itu adanya 42/3 terus 41/3, jadi 41/3 kegedean, 42/3 kesempitan. Nah buat pemain bola, lu kan harus pas banget. Dan kalau Adidas tuh lebar sininya. Jadi nanti gue akan pakai, baru abis itu gue review lagi ya setelah gue pakai apakah memang ini worth it apa enggak dengan harganya. Kalau emang ternyata nggak enak, ya kita jadikan giveaway buat diri gue sendiri aja ya, bukan buat kalian monyong yang enak aja lu. Ntar kita bikin tempatnya, kita jadiin pajangan ini sih dari Zidane. Nah kalau gue ada rezeki lagi, gue pengen cari juga yang Beckham sih, yang warna merah ya, dia ularnya merah kan. Terus sama juga ada yang iya yang biasa, tapi itu lebih mahal, padahal bentuknya biasa aja. Jadi mending Zidane dulu lah, yang masih legend sampai sekarang. Oke, ini kotaknya ya, dengan serinya, kemudian ini tutupnya seperti ini. Dan ternyata di bawahnya ada tasnya. Oke, Predator. Lalu di bawahnya ada apa lagi nih? Ternyata gue dapet tali 3, ada warna hitam, warna putih, warna merah. Lalu kemudian ada stiker dari tempat yang gue beli, bukan Adidasnya ya. Dan seperti ini ya guys, jadi lengkap semua. Thank you banget nih Mas Hartawan yang udah nyariin sepatu ini. Bagus gak bagus, dipakai di lapangan enak gak enak, yang penting keren tampilannya. Karena buat kita-kita yang penting keren dulu guys. Oke, sekian unboxing gue kali ini tentang Adidas Predator, sepatu idaman zaman angkatan gue dulu. Semua orang pengen punya sepatu Adidas dengan berbagai serinya, Adidas Predator maksud gue. Dan akhirnya bisa gue dapetin setelah ketuaan begini ya. Tapi gak apa-apa, semua ada waktunya guys. Jadi siapa tahu nanti juga kalian lihat punya sepatu idaman kalian sekarang, pengen punya siapa, belum mampu sekarang gak apa-apa ya. Lu latihan aja dulu pakai specs ya, atau pakai ya kan, terserah. Tapi gua akan coba ini, mungkin pertama kali gua main di lapangan yang paling oke dulu lah, baru gua akan cobain ini. Sekian unboxing kita tentang Adidas Predator seri Accelerato. Silakan komen, share, dan juga tanya-tanya, nanti kita akan unboxing apaan lagi. Alright, thank you guys. Beauty, what a beauty. Yang Gerard malah belum dapat. Thank you semua, mau lagi di unboxing gua barang-barang baru maupun